السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita insya Allah akan membahas kitab yang ditulis oleh Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al abbad Al Badr yang berjudul Wasa min Wasa Yasalaf li Shabab di antara wasiat-wasiat salaf untuk para pemuda. Karena pemuda adalah merupakan usia-usia di mana dia akan menentukan saat ia telah tua. Oleh karena itulah seorang pemuda yang bersungguh-sungguh di saat mudanya maka ia akan mendapatkan buahnya kelak setelah ia ia menjadi tua. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis tentang anjuran agar pemuda itu betul-betul ya, mengenali dirinya bahwa dia seorang pemuda yang hendaknya lebih menggunakan waktunya untuk kebaikan. Di antaranya hadis yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu an wa rahimahullah di mana alimah imam at meriwayatkan dengan sanadnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazalu atau, la tazulu qadamu ibni adam yaumal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'al an khamsin senantiasa kaki anak Adam pada hari kiamat terus berdiri ia di padang mahsyar sampai ia akan ditanya tentang lima perkara. Apa lima perkara itu? Yang pertama an umurihi fi tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa fi tentang masa mudanya lihat, ya tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Wa malihi min dan tentang hartanya dari mana ia ambil wa anfaqoh, dan untuk apa diinfakkan wa amila alim dan ia akan ditanya tentang ilmunya untuk apa ia amalkan apakah diamalkan atau tidak diperhatikan ya saudaraku sekalian di sini nabi SAW mengingatkan bahwa masa-masa muda itu akan ditanya oleh Allah maka setiap kita yang masih muda ini, alhamdulillah, ya di sini para pemuda berpikir keras bagaimana caranya menggunakan masa muda ini dengan sebaik mungkin. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis yang diriport oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan tentang tujuh orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Sabatun yuzilluhumullah. Yawma la dhilla illa ada tujuh orang kata Rasulullah yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah dalam satu riwayat naungan arasnya. Siapa di antara tujuh orang itu? Dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ternyata salah satu orang yang akan Allah naungi pada hari kiamat di saat matahari didekatkan satu mil di padang mahsyar. Ya, bagaimana panasnya kalau kita saja berada di gurun pasir di musim panas yang sangat panas, Pak. Pasti kita akan berusaha untuk mencari apa? naungan untuk meneduhi kita. Nah di padang masyar matahari itu didekatkan satu mil bayangkan. Dan kita pasti panas luar biasa. Manusia berpeluh. Kita sangat membutuhkan pada waktu itu hai, sesuatu yang bisa meneduhi kita. Ternyata Rasulullah menyebutkan ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan, nggak kepanasan. Siapa diantaranya? Wasyabun nasha'afi ibadatillah yaitu seorang pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah. Ya, ketika seorang pemuda dia sudah betul-betul berusaha semaksimal mungkin di dalam hidupnya dan menghabiskan kepemudaannya untuk ya ketaatan, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya akhi ini calon pemuda-pemuda yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat nanti. Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkisahkan tentang ashabul kahfi. Di mana ashabul kahfi itu ternyata pemuda-pemuda. Allah menyebutnya mereka dengan fityah. ya, para pemuda yang mereka masya Allah mempertahankan agamanya begitu kuat sampai mereka lari untuk menyelamatkan agamanya dan bersembunyi di gua. Ternyata Allah tidurkan mereka selama berapa? 309 tahun. Ternyata semuanya para pemuda. Saudara-saudaraku sekalian Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu ya akhi, kita semua para pemuda dan antum semua para pemuda Bersyukurlah kepada Allah di saat muda kita ternyata Allah berikan kita hidayah dan kekuatan untuk beramal saleh, untuk datang ke majlis ilmu. Dan tentu kita juga bersedih ketika melihat pemuda-pemuda yang jauh dari agama. Kita sedih melihat pemuda-pemuda yang menghamburkan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan di, ya di atas maksiat. Na'udzubillah. Makanya kita berpikir keras Bagaimana caranya supaya pemuda-pemuda ini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini beliau akan membawakan wasaya. Min wasaya salaf li syabab. Di antara wasiat para salaf untuk para pemuda. Kata beliau al wasiatul ula. Wasiat yang pertama. An abil ahwas qal qala abu ishaq. Wa huwa amar asabi'i. يا معشر الشباب اغتنموا اغتنموا قل ما تمر بي ليلة إلا وأقرأ فيها ألف آية وإني لأقرأ البقرة في رقعة وإني لأصوم أشهر أشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس ثم تلا وأما بنعمة ربك فحدث Akhrajahul Hakim fil Mustadrak. Abu Ishaq As-Sabi'i ini seorang seorang ahli hadis, Pak. Ya. Namun sayang beliau mukhtalid di akhir hayatnya berubah hafalannya. Nah, Abu Ishaq As-Sabi'i ini menceritakan tentang dirinya. Beliau berkata, "Wahai para pemuda, gunakan baik sebaik mungkin waktu mudamu." Dahulu aku waktu masih muda Setiap malam aku membaca seribu ayat Wih, Masya Allah Dan aku sholat tahajud satu Dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah Masya Allah Dan aku berpuasa di bulan-bulan haram Dan di setiap bulan aku berpuasa tiga hari Disertai juga Senin dan Kamis Lalu beliau membawakan firman Allah Wa amma Robbi rabbika hadis. Adapun dengan nikmat Robmu ceritakanlah. Artinya beliau sedang menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Dimana beliau dulu waktu masih mudanya, masya Allah diberikan oleh Allah kekuatan untuk ibadah. Ya, ya maksud beliau bukan berarti kita harus seperti beliau ya satu malam baca seribu ayat. Ya. Ini kayaknya banyak pemuda nggak bakalan mampu nih di zaman sekarang. Maka dari itu Al-Imam Al-Hakim setelah mengeluarkan perkataan Abu Sa'id ini dalam kitab Al-Mustakhraj Al-Mustadrak beliau berkata farahimallahu Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i Semoga Allah merahmati Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i tadi wa Amr bin Maimun Al-Audi demikian pula Amr bin Maimun Al-Audi falaqad nabbaha lima yuraghibu asy-syababa fil ibadah keduanya telah mengingatkan untuk memotivasi para pemuda agar beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Maka wahai para pemuda, mumpung mumpung kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, gunakan kekuatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Iya, di sini beliau memberikan contoh Abu Ishaq As-Sabi'i di, di waktu masih mudanya dalam satu malam membaca seribu ayat. Taib, aduh Ustaz, kalau seribu ayat saya nggak kuat kayaknya. Seratus ayat bisa nggak dalam satu malam? Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita sebuah motivasi dan hadis ini Hasan Insya Allah, ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qara'a mi'ata ayah fi laylah, fakannama qama Siapa yang sholat, eh, siapa yang membaca seratus ayat dalam satu malam, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Masya Allah. Bisa enggak kita usahakan dalam satu malam kita membaca seratus ayat? Aduh Ustaz terlalu berat. Oke deh. Bisa enggak dalam satu malam membaca lima puluh ayat? Masa enggak bisa? Coba kalau kita perhatikan pak, dalam satu malam 100 ayat itu gampang loh. Kok gampang? Iya. Amayat tasalun berapa ayat? Ditambah wal'adiat uh, an-nazi'at. Ditambah abasa, udah lebih dari 100 ayat itu. Cuma membaca tiga surat itu saja, itu sudah lebih dari 100 ayat. Iya. Yeah. Sebetulnya mudah, cuma kalau ukurannya surat Al-Baqarah memang 100 ayat panjang. Tapi kalau kita bisa, masya Allah, ya 100 ayat surat, surat Al-Baqarah luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, kalian para pemuda yang masih muda begini, otaknya masih enak, Pak, masih fresh. Tanyain deh sama yang udah tua, gimana rasanya? beratnya menghafal Al-Quran di masa tua. Ini aja nih yang belum tua, nih yang pakai kacamata. Gimana antum? Iya. Sekarang nyobain membaca Quran. Itu tuh yang pejenggot putih. Pernah nyoba nggak baca ngapalin Quran, pak? Berat kan? Berat, pak. Ya saya waktu kuliah dulu Waktu pesantren dulu, itu Alhamdulillah satu hari bisa menghafal tiga lembar, ya, tiga lembar. Bahkan, kalau saya menghafal satu justru tiga hari. Sekarang udah gak bisa lagi, boro-boro, ya, setengah lembar aja sulah, sulit. Kenapa? Karena pikiran bercabang, Pak. Kalau pikiran udah bercabang, ya mempersiapkan ilmu, mempersiapkan kajian dan yang lain-lain lainnya. Maka di saat itu akan sulit sekali untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, antum yang masih muda-muda ini ketika pikiran antum belum bercabang sehingga antum bisa fokus untuk menghafal Al-Qur'an, coba gunakan, fokuskan. Ya untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Masya Allah ya ahwal Islam azan ya Allah wa ayyakum. Nah ini wasiat yang pertama. Apa itu? Bahwa seorang pemuda gunakan waktu-waktumu untuk banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan waktu-waktumu. Ya. Jangan habiskan waktumu untuk medsos. Jangan habiskan waktumu untuk ya mengikuti berita-berita hangat sayang sekali waktu mudamu itu ya sebab nanti kalau udah tua ketika akal kita sudah lemah disitulah kita menyesal kenapa saya dulu nggak tidak menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ini kota Islam Allah sekarang wasiat yang kedua al wasiatu thaniyah Wa min jumlati wasaya salaf li syabab ma ja Hamad bin Zaid annahu qala دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث <متحدث> فإنها من دينكم أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وآداب حماد بن زيد حماد بن زيد juga أيضاً حماد بن زيد بن درهم ada yang satu tobakot dengan beliau namanya Hamad bin apa Hamad bin Dinar. Ini Hamad bin bin Dirham yang itu Hamad bin Dinar. Ya, ini Dirham itu Dirham, eh, Dinar. Ya, itu satu tobakot dan dua-duanya perawi thiqah. Ya, ia berkata, Dakhalna ala Anas bin Sirin. Saya masuk ke kepada Anas bin Sirin. Anas bin Sirin ini saudaranya Muhammad bin Sirin. Ini salah satu tabi'in. Fima radhihi saat beliau sedang sakit. Maka Anas bin Sirin berkata, Ya ma'asyarah syaitaqullah, ya, ya ma'asyarah syabab. Wahai para pemuda, bertakwalah kalian kepada Allah. Unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahadith. Lihat oleh kalian. Dari siapa kalian mengambil hadis ini? fa'innaha min dinikum karena ia adalah agama kalian kata Syekh Abdul Razak menjelaskan ya, nasihat daripada Anas bin Sirin seorang tabi'in wahadihi wasiatun azimatun jiddan ini wasiat agung sekali nih buat para pemuda wahiyya anna syab al-muqbil ala talabil al ilm wa tahsilil hadith yang bagi an yakuna tahsilulahu ala aidi ilm, al ahli ilm al-rasikhin al-asbat ahli dirayah wal basirah al-akabir fil ilm ya yeah. seorang pemuda saat ia di awal menuntut ilmu dan mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia mengambil hadis itu dari tangan-tangan para ulama yang telah kokoh keilmuan mereka. Mereka yang betul-betul mempunyai kedalaman ilmu dan basirah. Mereka orang para ulama besar. La an ya ilm an kulli ahad. Jangan sampai pemuda mengambil ilmu dari setiap orang. Ya, jangan. Wa ya ilm an sahibi sunnah kata beliau. Tapi ambil ilmu dari seorang ulama yang betul-betul berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rasakhat kodamu fiha yang telah kokoh keilmuan ia tentang hadis-hadis Nabi dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wahai para pemuda kalian jangan tertipu dengan sebuah ungkapan di zaman sekarang dah nuntut ilmu kepada siapa saja ambil baiknya buang buruknya. Wallahi ucapan ini tidak pernah diucapkan salafus Sholeh terdahulu. Justru salafus oleh terdahulu menasihati para pemuda jangan sembarangan ngambil ilmu. Di sini Anas bin Sirin berkata apa? Lihat oleh kamu dari mana kamu mengambil hadis. Karena itu agama kamu. Iya. Kemudian beliau membawakan asar salaf terdahulu juga di antara ulama terdahulu. Fa'an ibni Syaudhab ya. Ibnu Syai Ibnu Syauzab berkata, "Inna min ni'matillah 'ala syab idza tanassaka an yuwahi sahibas sunnah yahmilu 'alaiha." Di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang pemuda, ia diberikan kekuatan di saat ia mulai beribadah dan berusaha untuk mencari ilmu. Ternyata ia berguru kepada pemilik sunnah, pemegang sunnah di mana guru pemegang sunnahnya itu yang membimbing ia kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu nikmat besar sekali buat seorang pemuda, pak. Ya. Amr bin Qais al Mulai berkata, "Jika rai ta shab awwala ma yan shau ahli sunnat wal jamaah farjo, wa jika rai ma'a ahli bidah fa 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 inna shab ala awwali nushu'ihi Kata beliau, kalau kamu melihat ada seorang pemuda di awal ngajinya itu ternyata duduknya di majlis seorang syekh yang ahlus sunnah yang berpegang kepada sunnah, berharaplah kebaikan dari dia. Tapi ternyata kalau ada seorang pemuda di awal kepemudaan yang ngajinya sama ahli bid'ah, kata beliau, wah ini kasihan. Karena pemuda itu tergantung di atas apa dia tumbuh. Kalau dia tumbuh di atas sunnah, alhamdulillah. Tapi kalau dia tumbuh di atas perkara selain sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wah ini pemuda yang perlu dikasihani, Pak. Salah jalan dia. Ya. Dan dari Amr bin Qais ia berkata, Inna syab la Sesungguhnya pemuda akan tumbuh. Fa in athara an yujalis ilm kada yaslam. Kalau pemuda itu lebih mengutamakan duduk di majelis ilmu, dia selamat. Tapi, kalau ternyata seorang pemuda lebih mengutamakan duduk selain di majelis ilmu, keadaan ya'tab hampir dia akan binasa. Kalau bukan karena Allah memberikan hidayah, jika Allah tidak memberikan hidayah, makanya kalau antum alhamdulillah, di saat muda alhamdulillah, ternyata. Lebih mengutamakan duduk di majlis ilmu daripada duduk di kafe-kafe yang tentunya di situ banyak lahunya dan yang lainnya atau di apa namanya di tempat-tempat yang barbar -bar, yang di situ banyak maksiatnya atau mejeng di pinggir jalan atau kerjaannya nggak ada manfaatnya. Allah ya akhi. Kalau kita alhamdulillah di awal-awal seorang pemuda diberikan kekuatan untuk duduk di majelis ta'lim wallahi alhamdulillah. Sudah gitu bergurunya kepada seorang guru yang kokoh ilmunya berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini kenikmatan yang sangat besar sekali. Ya, Ini wasiat yang kedua. Al-wasiatu tsalitsah kata beliau wasiat yang ketiga. Maja'an Malik bin Dinar Ya Dari Malik bin Dinar Ia berkata Innamal khairu fi syabab shab, Kebaikan itu ada pada para pemuda Ya Maksudnya apa sih Ini perkataan beliau dikeluarkan oleh khatib al-Baghdadi Dalam kitab al-jami' li akhlaqi rawi wa adabi sami' Di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan Hada tanbihun min Malik bin Dinar. Ini peringatan yang luar biasa besar dari seorang ulama tabiin yang bernama Malik bin bin Dinar. Ya. Li ahammiyati hadhihi karena fase pemuda ini sangat penting sekali kata beliau. Wa annasyab idza ahsana istiglalaha hasala khairan aziman bahwa seorang pemuda kalau ia betul-betul menggunakan waktu mudanya dia akan menghasilkan kebaikan yang banyak sekali Pak. Ya. Wa asbaha fi umdah wa aslan thabitan yabqa ma'ahu ila mamatihi kalau ia terus menggunakan waktu kepemudaannya untuk kebaikan dan menghasilkan berbagai macam kebaikan maka itu akan menjadi pokok yang sangat kuat ketika ia telah tua. Ya, sampai ia meninggal dunia. Makanya akal Islam ya Allah Makanya ya, akhi, kalau pemuda habis waktunya buat bermalas-malasan, menganggur sana sini, kerjaannya cuma buat mejeng, apalagi kalau sampai maksiat, hancur, Pak. Bang, bahkan bangsa pun akan hancur. Tapi ketika seorang pemuda, mereka masya Allah pemuda-pemuda yang betul-betul semangat untuk menuntut ilmu dunia, ilmu akhirat. Dia kuat dalam dunianya, kuat dalam ilmu akhiratnya, kuat dalam ibadah kepada Allah. Pasti dia akan bangsa pun menjadi bangsa-bangsa yang kuat. Makanya ya akal Islam azan ya Allah wa yakum. Sini beliau ingin mengingatkan wahai para pemuda gunakan kekuatan kamu karena masalahnya waktu masih muda ini masih kuat-kuatnya tenaga kita, Pak. gunakan jangan sampai kuatnya cuma naik gunung doang, Pak. Kalau naik gunung, masya Allah, ya gunung yang tertinggi di Indonesia udah sampai, masya Allah. Pergi ke masjid 200 meter nggak kuat. Nuntut ilmu susah dikit mundur. Ya, sebagian pemuda. Kalau tantangan masalah dunia berani dia. Oh, ini tantangan nih. Ya. Tapi pas menuntut ilmu suruh ngapalin sorof Pa'ala, pala pa'alu, pala pala si, ah, pala pa'alu, pa'alu. katanya. Ya. Ternyata dalam menuntut ilmu dia bencong, Pak. nggak gentle. Iya. Justru seorang pemuda kepada menuntut ilmu itu harus gentle gitu loh. Karena ilmu itu lebih utama, Pak. Ilmu itu kebaikannya Masya Allah Kalau seorang pemuda habis waktunya untuk ilmu Luar biasa itu manfaat Buat umat nanti setelah dia semakin tua Karena semakin tua akan Semakin matang keilmuannya Pak. Semakin tua akan semakin Matang pikirannya Maka di saat itulah ya kalau sudah matang ilmunya, matang usianya, matang pikirannya, itu lebih banyak maslahatnya untuk umat Islam. Ya. Kata beliau wa indama yajtami syabab wa faragul wa wafratul mal bil lahu. Ketika seorang pemuda mempunyai tiga kekuatan, kekuatan kepemudaan, waktu yang banyak luang harta yang ada dia miliki di tangannya kalau dia tidak gunakan itu kata beliau itu akan menjadi kebinasaan buat dia akan menjadi apa kebinasaan buat dia kama al qa'il sebagaimana seorang penyair berkata inna syababa wal faragha wal jadah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah kepemudaan waktu luang kekayaan seringkali merusak seorang hamba dengan kerusakan yang berat. Iya, pemuda sering rusak kenapa? Syahwatnya masih kuat, Pak. Sehingga seringkali kita melihat pemuda itu lebih banyak mengikuti syahwat dia. Waktu luang kalau kita tidak gunakan betul-betul seringkali merusak, Pak. Sebab kalau waktu luang tidak kita gunakan untuk ketaatan pasti untuk apa? Kalau enggak maksiat, biasanya perbuatan yang sia-sia. Dan perbuatan yang sia-sia seringkali menjerumuskan kepada apa? Maksiat juga. Makanya ya akal Islam, dalam Islam itu yang namanya pengangguran tuh tercela, Pak. Ya, ada seorang pemuda dia bilang saya masih nganggur nih. Emang kamu nggak kerja? Ya udah berusaha masukin pekerjaan ke mana? ke perusahaan-perusahaan belum diterima. Jadi mindset-nya dia di pikiran yang namanya kerja itu harus di mana di perusahaan. Ini namanya pak jiwa karyawan, bukan jiwa seorang pebisnis. Iya, kalau jiwa karyawan tuh maunya hidup enak, dapat jaminan dan yang lainnya. Ya, yeah. kalau Islam menganjurkan bukan seperti itu, jiwa pebisnis. Para sahabat pebisnis semua. Kaum Ansor para petani. Maka dari itu nggak ada istilah nganggur. Kerja, cari kerja banyak kok. Anda bisa kursus ini, bisa kursus itu. Bisa kursus ngejahit jadi seorang penjahit profesional. Iya. Yeah ada seorang saya punya teman waktu saya pergi ke Makassar itu pak dia cerita ke saya Ustadz saya dulu waktu ke Makassar ini ya saya cuma disuruh ngisi ngaji anak-anak kecil dengan gaji per bulan hanya 200 ribu mana cukup 200 ribu per bulan susah waktu itu tapi saya berpikir bagaimana saya bisa berusaha saya cuma lulusan pesantren, kalau kerja di pabrik-pabrik nggak -pabrik bakalan diterima pesantren, mau, mau ngapain? Makanya saya dengar, saya punya teman di sana, dia punya usaha bakmi. Makanya saya sempatkan untuk pergi, saya minta ajar, tolong dong ajarkan bikin bakmi bagaimana. Dia diajarkan sama temannya, bikin bakmi begini, 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 begini. begini. Akhirnya dia berpikir, wah coba saya buka bakmi, ya dibuka bakmi pak tapi dengan level pedas yang bertingkat-tingkat level satu dua tiga empat subhanallah saya nggak nyangka ternyata yang beli banyak terutama dari kalangan mahasiswa sekarang alhamdulillah ustadz saya sudah buka sebelas toko di Makassar sekarang istrinya dua pak ya. udah gemuk udah enak masya allah Artinya saya bukan masalah istri dua apa bukannya ya. <gulau> yeah. Tapi saya salut gitu Pakistan. Pak. Ini orang Masya Allah ketika ia datang ke sana dalam keadaan kere nggak punya apa-apa. Tapi ia berpikir bagaimana saya bisa ya mencari mengais rezeki. Masa tidak bisa? Mencari skill dulu. Skill kan banyak. <sum> ya. Yeah. Anda punya teman, misalnya dia punya skill apa? ya bisa apa namanya menjahit minta tolong ajarkan saya anda punya teman misalnya punya skill apa barista masya Allah bisa bikin kopi yang enak minta tolong ajarkan barangkali anda bisa buka walaupun kecil-kecilan nah ya akal Islam maksud saya bawakan ini pak seorang pemuda itu dalam Islam tidak mengenal istilah pengangguran Usaha terus. Ya baik menuntut ilmu Allah. Mencari nafkah. Mencari rejeki. Demikian pula menghasilkan ilmu. Menghafal Al-Quran dan yang lainnya. Gunakan ya. Jangan sampai seorang pemuda menjadi pemuda yang malas. Gitu. Wallahi ya akhi malas itu. Rasul berlindung dari kemalasan. Rasul berlindung. Allahumma inni a'udhu minal ajazzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari lemah dan malas. Iya, Sesuatu yang Rasulullah berlindung darinya, pastilah itu bahaya Pak, untuk kehidupan kita. Dan malas itu memang bahaya. Jangan dipelihara. Jangan jadi pemuda pemalas. Salah. Contoh Rasulullah, contoh para sahabat Rasulullah SAW. Contoh kita para salafus soleh ketika mereka seorang pemuda. Tidak ada satupun yang Malas antum lihat bagaimana Rasulullah mengupamakan yang namanya mukmin itu seperti apa? Hah? Seperti papanting eh apa sih namanya? Lebah, lebah, lebah atau lebah. Kata Rasulullah, ya, al-mukmin kan nahlah. Lebah al eh, mukmin itu bagaikan lebah. Antum lihat enggak ada lebah yang malas-malasan, Pak. Lebah itu luar biasa, Pak. Walaupun kecil, tapi luar biasa energiknya. Dia pergi ke sana, dia pergi kemari, dan gak pernah kesasar, kesasar jalan. Saudara, so, begitu bagaimana dia bekerja, saling bahu membahu membangun sebuah apa? Sarang. Tapi subhanallah, Pak, lebah itu walaupun sendirian, kita takut dari lebah. Iya, yeah. dia punya wibawa, Pak, lebah itu, Pak. Ya. Maka dari itulah Masya Allah, Rasulullah mengupamakan seorang mukmin itu bagaikan apa? Lebah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan hati seorang mukmin itu seperti hati seekor burung. Karena burung itu enggak pernah ada apa yang namanya burung sekolah ya jadi sarjana enggak ada. Burung pergi dia mencari nafkah ke sana kemari terbang dan yang lainnya pulang dalam keadaan perutnya sudah kenyang kenapa ta, mereka tawakal kepada Allah sambil usaha nah ini ya akal Islam A azani Allah wa yakum wasiat yang keempat <coughs> al wasiatur rabi'ah min wasaya salaf li syabab Maja'an Zaid ibn Abi Zarqa qala kharaja Sufyan ya'ni ats-Tsauri wa nahnu ala babihi faqala

Sehingga kalian tidak bisa mendapatkan apa yang kita, kalian cita-citakan tersebut. Hendaklah sebagian kalian memberikan faidah kepada sebagian yang lain. Ya, ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyatul Awliya. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan. Kata beliau, ucapan beliau Zaid bin Abi Zarqa ini. Ya Sufyan al-Thawri Antum kenal siapa Sufyan Atsauri? Seorang ahli hadis ternama, Pak. Beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Namanya Sufyan bin Said bin Masruk Atsauri. Dan beliau ini hafalannya ajib banget, Pak. Luar biasa. Ya, tidak ada tandingannya dalam ilmu hadis di zamannya. Beliau sezaman dengan Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. dan beliau pun juga Syu'bah di, apa diberikan apa namanya gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Namun kata sebagian ulama Sufyan lebih tsiqah daripada daripada apa? Syu'bah. Iya. Yeah. Kata Sufyan ats-Tsauri apa? Taajjalu barakata hadzal ilm. Wahai para pemuda, bersegeralah kalian menuju keberkahan ilmu ini. Ai intahi zu fursata syababikum waqtani muhali tahsulu tahassul li tahsulul ilm artinya gunakan kesempatan waktu mudamu itu sebaik baik mungkin agar kamu bisa menghasilkan ilmu li anna al insan idza kabura la yakunu indahu minan nashat wa dhakira wal qudrah ala al istidkar mithla ma huwa fi marhalati syababihi sebab orang kalau sudah tua pak berkurang itu kata beliau semangatnya, ingatannya, kemampuannya dalam menghafal ilmu berkurang kata beliau. Ya, tidak seperti waktu saat dia masih muda. min masuliyatin wa amalin wa wa masalih, apalagi nanti antum kalau sudah mulai tua, ya apa namanya punya banyak uh, apa tanggung jawab mikirin cari nafkah, mikirin mendidik anak dan istri dan yang lainnya. Wah, di situ pasti akan bercabang-cabang, sulit untuk menghasilkan apa? Ilmu sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam. Sufyan Atsauri berkata, "Fa la tadruna, la, la ma amiluna bih." Sebab kalian tidak tahu, barangkali kalian tidak akan sampai kepada cita-cita yang kalian inginkan tersebut. Karena yang namanya ajal siapa yang tahu? Ya. Kata beliau, nashab qad yu'ammil an yuhassim ilmi kada." Artinya terkadang seorang pemuda itu punya cita-cita. Saya punya cita-cita mau menghafal begini dan begitu. Saya punya cita-cita punya ilmu dan begini dan begitu. Ya. Tapi ternyata yang namanya ajal ternyata keburu kena ajal. Walakin idza jahada nafsah wasta'ana billah. Tapi kalau ia berjihad melawan dirinya, minta tolong kepada Allah dan benar-benar menggunakan waktunya di saat ia masih muda tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan apa? Ilmunya tersebut yang dia inginkan. Bismillah. Ikhwata Islam azani Allah wa beliau mengatakan, liufid ba'dukum ba'da. Hendaklah sebagian kalian memberikan faidah kepada teman-temannya. Iya. Kita para pemuda semuanya Saling mengingatkan diantara kita. Saling memberikan faidah diantara kita. Apa yang anda punya kemampuan dari sebuah ilmu. Atau keterampilan. Coba ajarkan kepada teman-temanmu dalam hal ini. Yeah. Ini wasiat yang keberapa? Yang keempat. Al-wasiatul khamisah. Wasiat yang kelima. Min wasaya salaf li syabab. Di antara wasiat salaf terdahulu untuk para pemuda. Ma anil hasanil basri. Yaitu ucapan al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri ini seorang tabiin. Namanya al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri. Yeah. Basri itu nisbat kepada sebuah kota namanya Basroh. Iya. Yeah. لبركات يا معشر الشباب عليكم بالاخره فاطلبوها فكثيرا راينا من طلب الاخره فادركها مع الدنيا وما راينا احدا طلب الدنيا فادرك الاخره مع الدنيا راى اخرجه البيهقي في كتاب الزهد Wahai para pemuda, ini bagus banget perkataan Al-Hasal Basar ini. Wahai para pemuda, hendaklah kalian cari akhirat. Karena seringkali kami melihat orang yang mencari akhirat, dia tetap mendapatkan dunia. Yeah. Wahai para pemuda, hendaklah kalian mencari apa? akhirat. Karena seringkali kami melihat orang yang mencari akhirat itu tetap dia mendapatkan dunia. Wa marain ahadan talabat dunia. sementara kami tidak pernah melihat orang yang mencari dunia ternyata ia mendapatkan akhirat. Kami belum pernah melihat itu. Maksudnya begini, Pak. Iya, kata beliau, kata Syekh Abdul Razak

keinginan terbesarnya apa? Akhirat. Dia betul-betul memanfaatkan waktunya untuk takarub kepada Allah. Kalau ia lakukan itu, Allah pun pasti memberikan kepada dia dunia. Pasti itu. Ya. Sementara para pencari dunia yang habis waktunya untuk dunia, seringkali dan bahkan tidak pernah kita melihat mereka betul-betul memperhatikan kehidupan akhirat. Lihat, memang betul. Pecinta akhirat tetap dapat dunia nggak pak? Pecinta akhirat tetap dapat rezeki nggak pak? Sedangkan pecinta dunia seringkali berpaling dari akhirat, menganggap remeh akhirat, bahkan sholat pun malas-malesan. Kalau dipanggil untuk nuntut ilmu, jawabnya apa? Ya kita kan dunia akhirat harus 50-50 lah Jangan akhirat mulu Padahal Kalau kita tanya kepada dia Ente udah 50-50 belum Boro-boro Ya 50-50 itu no kayak, kayak, Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf tuh konglomeratnya sahabat pak Tapi bagaimana ilmu beliau Ibadah beliau Keimanan beliau Ketakwaan beliau Luar biasa sekali ini habis waktunya semuanya untuk dunia, dunia mau pergi sholat males malasan pas dipanggil kepada kehidupan akhirat, bilangnya apa? Jangan akhirat mulu, ente dunia mulu. Ya. Kapan untuk akhiratnya? Seakan-akan ente bakalan hidup selama lamanya di dunia, La ilaha illallah. Tapi lihat ya. akhir para pecinta akhirat tepat tetap diberikan oleh Allah apa? Dunia tetap bahkan kita melihat ada ikhwan masya Allah dia rajin menuntut ilmu tapi usahanya maju dengan usahanya dia bisa berinfak membangun masjid membangun membantu pesantren dan yang lainnya masya Allah alhamdulillah makanya pencari akhirat jangan khawatir nggak dapat dunia karena yang namanya dunia itu sudah pasti Allah berikan rezeki kepada setiap hamba-hambanya. Sudah Allah bagi-bagi itu. Maka jangan sampai kita mencari dunia dengan cara merusak akhirat kita. ya Jangan sampai. Nah ini nasihat beliau Al-Hasan Al-Basri untuk para pemuda. Ya. Kata beliau, wahai para pemuda, hendaklah kalian cari apa? Akhirat. Karena seringkali kita melihat Orang yang mencari akhirat itu tetap mendapatkan dunia, tapi orang yang mencari dunia habis untuk dunia, dia seringkali berpaling dari akhirat dan nggak dapat akhirat. Iya. Sementara nikmatnya akhirat kan ya Allah kita sendiri tahu ya. Nikmatnya dunia itu setetes dari kenikmatan apa? Surga. Masa kita mau berbut yang setetes meninggalkan samudera yang sangat luas? Iya. Sayang sekali. Neni akal Islam. Wasiat selanjutnya. Wasiat yang keberapa? Al-wasiatu sadisah. Wasiat yang keenam. Min wasaya salaf li syabab. Di antara wasiat salaf terdahulu untuk para pemuda. Majaa an uqbah bin abi hakim. قال كنا نجلس إلى عون ابن عبد الله فيقول لنا ما الشباب قد رأينا الشباب يموتون فما ينتظر بالحصاد إذا بلغ المنجل ويمس, ويمس لحيته أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العمر والشيب Kata Uqbah bin Abi Hakim Kami pernah duduk di majelis Aun bin Abdullah seorang tabi'in lalu ia berkata kepada kami Wahai para pemuda kami melihat banyak pemuda di usia mudanya sudah meninggal dunia Maka apa yang harus ditunggu lagi wahai para pemuda untuk memetik hasil kalau kalian bersungguh-sungguh. Ya. Apabila telah waktunya untuk memetik. Lalu beliau pun memegang janggutnya. Ya. Muradu kata beliau kata Syekh Abdul Razak menjelaskan apa sih maksudnya beliau ini. an man hadza sin hana an yahsud li anna az-zar' idza hisadu. Maksudnya kata beliau, Orang yang waktu mudanya dia bersungguh-sungguh kemudian telah tua, maka dia akan memetik hasilnya. Ya. Dan seorang pemuda di saat dia sungguh-sungguh lalu ia meninggal dalam keadaan masih muda, ia pun akan memetik hasilnya di akhirat. Karena kesungguh-sungguhan dia. Waladzi kabura aidan danat maniyatuh demikian pula orang yang sudah tua pun juga sudah dekat dengan apa ajal, ya, lahum li alla insan liman umiddalahu fil umur maka di sini beliau ingin mengingatkan supaya seseorang jangan tertipu, ya, kadang seorang pemuda pak merasa wah usia saya masih panjang nih. Ketika diajak taubat yuk, gampang nanti kalau udah tua. Maka kita katakan kepada dia, emang kamu yakin umurmu sampai tua? Ya mudah-mudahan, toib. Bagaimana kalau ternyata besok kamu sudah meninggal dunia? Banyak pemuda-pemuda di usia masih muda meninggal kok. Jadi kamu jangan yakini dulu, kamu merasa, wah usia saya insya Allah 100 tahun dari mana? Dari mana kamu tahu kamu akan sampai kepada usia 60 tahun, 70 tahun? Tidak ada yang bisa memberitahunya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan kita pun tidak diberitahu oleh Allah. Berarti kewajiban kita apa? Sekarang juga. Kapan lagi? Cuma masalahnya Pak, kata-kata nanti ini nih yang berbahaya nih. Sekarang nanti sore lah. Pas nanti sore bilangnya apa? Nanti malam lah. Orang yang bisa kalah oleh nanti sekarang besok kalah lagi sama nanti. Tapi orang yang dia bisa mengalahkan kata nanti pagi ini, sore hari dia akan bisa mengalahkan nanti. Pasti itu Pak. Makanya Al Hasan Al Basri pernah memberikan nasihat tentang masalah nanti ini. Bagus, bagus banget. Kata beliau apa? Iya kuat tasrif fa inna safi Jauhi oleh kamu kata-kata nanti, nanti mengundur-undur. Karena kamu sedang berada di hari ini bukan di hari esok. Jika di hari esok masih ada, kamu akan bisa seperti di hari ini. Tapi kalau hari esok sudah tidak ada, kamu tidak akan menyesali hari ini. Makanya ya akhi, kata-kata nanti ini buang aja deh. Ada sekarang waktu menuntut ilmu, membaca, gunakan baca. Iya. Karena kita nggak tahu sore masih ada apa enggak, kita nggak tahu. Ini kota Islam, azan ya Allah wa Nah ini, sini beliau memberikan nasihat. Ya. Wahai para pemuda, kami banyak melihat masih muda banyak yang sudah meninggal loh. Artinya gunakan waktumu di saat sekarang pemuda untuk bersungguh-sungguh. Sebab kalau memang kadar Allah usia kita tidak panjang. Kita akan memetik hasilnya nanti pada hari kiamat. Iya. Akhal Islam ya Makanya dari itulah harus kita ingat selalu Pak ajal bahwa ajal kita ini sedang menunggu kita loh Pak. Saya masih merasa heran sama orang ya merayakan ulang tahun sambil ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi sementara ajalnya sudah menunggunya besok hari. Iya. Apa dia tidak sadar semakin bertambah umur semakin dekat apa? Ajal. Seharusnya semakin bertambah umur semakin dia takut kepada Allah, Semakin dia mempersiapkan apa? Dia mempersiapkan diri untuk kematiannya. Akal Islam. A'zaniya Allah wa Iya. Kemudian wasiat yang ketujuh. Min <sele> wasayas salaf li syabab. Maja'an Qabus bin Abi Dhibyan. Bin Abi Dhibyan. قال صلينا يوما خلف ابي ظبيان صلاه الاولى ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فانه شيخ فلما سلم التفت الينا ثم جعل يسال الشباب من انت من انت فلما سالهم قال على وجه الحث والتشجيع والتنشيط لهم Innahu lam yub'ath nabiyun illa wa huwa syab Walam yu'tal ilm khairun minhu wa huwa syab Akhrajah Abu Khaythamah fi kitab al-ilm Qabus bin Abi Dhabian berkata Kami sholat suatu hari di belakang Abu Dhabian Ya yeah. Waktu itu kami masih para pemuda, semuanya satu ya yeah dari satu kampung pemuda semuanya kecuali Mu'adzin di orang tua. Setelah beliau mengucapkan salam, beliau pun menengok kepada kami. Kemudian beliau bertanya satu persatu kepada pemuda-pemuda itu. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Iya. Kemudian setelah selesai bertanya nama-namanya, Abu Dhabian berkata, sesungguhnya tidak ada satupun nabi diutus kecuali dalam keadaan masih muda. Iya. Dan tidaklah ilmu didatangi yang lebih baik kecuali di saat masih muda. Dikutipkan oleh Ibnu Abi dalam Kitabul Ilm. Masya Allah ya akhi. Ini Abu Dhabiyah ya, menyempatkan diri untuk berkenalan sama pemuda-pemuda itu. Saya masih ingat dulu waktu masih kuliah di Madinah. Saya bersama mahasiswa Indonesia sekitar 20 orang lah. Kami berkunjung ke rumahnya Syekh Abdul Musin bin, Ab bin Abbad Al Badr, orang tua atau ayah anda daripada Syekh Abdul Razak, dan beliau ahli hadis di kota Madinah. Kami pun duduklah sekitar 30 orang. Tak lama datanglah beliau Syekh Kemudian beliau bertanya satu persatu, Man ant, kamu siapa? Satu persatu ditanya, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Setelah selesai beliau mengatakan, dahulu salah melakukan perbuatan ini. Setelah saya membaca riwayat ini, oh ini rupanya ya, beliau mengamalkan ini. Iya, masya Allah, ikhwatul Islam, azza wa jalla. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun juga kalau kedatangan ya tamu, beliau selalu bertanya siapa kamu. Iya. Nah ini ya Islam. Di sini beliau ingin mengingatkan. Dahulu para nabi saja diutus dalam keadaan masih muda, umur 40 tahun itu masih muda sebetulnya. Iya. Dan ilmu itu tidak didatangi yang lebih baik dari, dari masa muda, Artinya orang yang menuntut usia menuntut ilmu yang paling bagus itu di masa muda sudah. Karena orang yang menuntut ilmu di masa muda itu seperti apa? Mengukir di batu. Langsung kuat itu Pak. Susah hilangnya. Sedangkan orang yang menuntut ilmu di masa tua seperti mengukir di air. Hilang lagi, hilang lagi. Ada ikhwan kita yang sudah berumur Masya Allah mengeluh Waktu itu saya Tahun berapa itu? Tahun 2004 ya Saya buka Pelajaran Saya suruh ngapalin Arba'in Nawawiyah ya. Dia ngeluh Ustaz saya udah tua Ustaz Gimana saya kalau ngapalinya pakai kaset aja Ustaz Iya Maksudnya yang ngapalinya kaset bukan saya. Iya. Habis saya susah, saya ngapalin hadis pertama. Alhamdulillah, hafal masuk hadis kedua. Hadis pertama udah lupa gimana nih, ya udahlah, gimana lagi. Maksudnya apa? Kalau udah tua itu memang susah betul. Makanya, antum-antum yang masih muda gunakan waktu mudamu untuk apa? Betul-betul menuntut ilmu, menghafal ilmu, ada masih masya Allah, kekuatan hafalan Anda gunakan itu. Iya, ini wasiat yang keberapa? Ke delapan. Al wasiatu tasi'ah wasiat yang kesembilan. Eh tadi tujuh ya? Al wasiatu thamina wasiat yang ke delapan. Marwahul Imam Ahmad fi kitabil An Abdul Wahhab al Thaqafi qal alaina علينا as السختياني Faqala ya ma'syara asyabab ihtarifu la tahtajuna an ta'tu abwa bahaula wa dzakara man yakrah. Ya. Ayub uh, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi berkata Keluarlah kepada kami Ayub As-Sakhtiani. Ayub As-Sakhtiani seorang tabi'in dan ulama hadis terkemuka di zamannya. Yeah. Namanya Ayub bin Abi Tamimah As-Saktiani. Ya, hafalannya luar biasa. Maka beliau berkata, kata Ayub, Wahai para pemuda, bekerjalah. Jangan sampai kalian butuh untuk minta-minta ke pintu-pintu orang. Artinya jangan seorang pemuda itu cuma bisanya minta-minta ke orang. Kerja kalian. Masya Allah. Dikeluarkan oleh Ya, dalam kitab Warraq ya nomor 94. Subhanallah. Sini beliau kata Syekh Abdul Razzaq ai an yakuna lis syabab ma atahsilu lil ilm hirfah. Seorang pemuda selain dia sibuk nuntut ilmu tapi juga dia punya pekerjaan. Yang dia punya skill, kemampuan. Ya. Yaktasibu biha malan wa rizqan yunfiqu bi alannasri. Di mana ia bisa berinfak untuk dirinya. Demikian pula ia bisa menikah dan yang lainnya. Nah ini akhlak Islam azan ya Allah ya. Ya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ya kisah teman kita yang masya Allah ya dan banyak lagi sebetulnya ya akhi ya teman-teman kita para pemuda-pemuda pemuda yang masya Allah luar biasa energik mereka ya walaupun usianya masih muda tapi mereka sudah rajin mencari pekerjaan selain juga mereka penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, saudaraku, jadikan orang-orang seperti mereka itu sebagai suri tauladan. Ya, jangan sampai kita melihatnya si aja enggak kerja, ah ngelihatnya kayak gitu. Jangan ngelihat yang lebih rendah, tapi lihat kepada yang lebih tinggi dari kita. Yang masya Allah energi hidupnya, Pak. Iya. Antum tahu Ustadz Erwandi? Saya dulu waktu kuliah di Lipi ya, itu satu kosan sama beliau. Beliau itu nggak pernah lepas dari kitab. Waktu-waktu beliau kutu buku beliau tuh. Pagi-pagi habis -pagi, sholat subuh udah baca buku Jadi saya kenal banget sama Ustadz Erwandi, makanya tidak aneh kalau keilmuan beliau, masya Allah sekarang. Menghabis habis waktunya untuk apa? Ilmu, 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 ilmu. Iya. Yeah. Ini yang kayak gini ya narik contoh nih, pak. Dan itu banyak lagi yang lainnya. Ustaz Arifin Badri, saya waktu masih kuliah, ya kalau duduk di, di apa di Masjid Nabawi itu, selalu saya beliau melihat beliau membaca aja. Iya. Yeah. Nah, masya Allah ini orang-orang yang energik gitu loh Pak. Yang luar biasa. Sehingga setelah lulus kuliah alhamdulillah. Iya, ketika berdakwah telah menguasai banyak ilmu alhamdulillah. Iya. Islam azan ya Ini wasiat yang keberapa? Yang ke-8. Sekarang al wasiatu tasi'ah, wasiat yang ke-9. Dari Ja'far ia berkata "Kanat, kana sabit al-Bunani yakhruju ilaina wa qad jalasna fil qiblah fa ya ma'shar ash-shabab hiltum baini wa baina rabbi an asjudalah wa kana qad hubbib hubbibat ilayhi as-salah Ja'far berkata sabit al-Bunani keluar menuju kami Sementara kami duduk di arah kiblat. Lalu, lalu Sabit Al-Bunani berkata, Hai para pemuda, kalian ini sudah menghalangi aku dengan Allah. Karena beliau itu sangat suka sekali sholat. Ya. Maksudnya apa? Kata Syekh Abdul beliau akan menjelaskan maksudnya apa sih. Yushiru

Ternyata obrolannya bukan masalah ilmu. Kebanyakan obrolannya masalah-masalah apa? Dunia dan yang lainnya. Iya. Yeah. Sementara di samping mereka ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi apa? Sholat. Iya. Yeah. Maka dari itu Thabit berkata, para pemuda, kalian ini sudah menghalangi saya untuk sholat, begitu. Maksudnya kalian jangan kayak gitu, wahai para pemuda. Jangan sampai kalian tempat ngobrol kalian Ketemu kalian hanya sebatas habis Buat ngomongin dunia Dunia bercanda sana sini Ketawa ketiwi dan yang lainnya Dan kodar Allah pak Keadaan kita di zaman ini seperti itu Iya Kodarlah pak Zaman kita sekarang ini Kalau kumpul-kumpul nih Jarang pas kumpul itu Eh merujah ilmu yuk Iya jarang di ketika kumpul-kumpul nih sama teman-teman ya kita bicara tentang hadis tentang Al-Qur'an seringnya ngobrolin macam-macam apalagi kalau sudah ngomongin masalah ta'adud, poligami wah ada rame banget dah riuh iya yeah. nah ini akhlak Islam azan ya Allah yang seharusnya kita para pemuda di zaman sekarang itu mengurangi hal-hal seperti itu. Andai kalau kita majelis ilmu, majelis ngobrol kita itu Pak lebih banyak ngomongnya bermanfaat sehingga kita bisa mengambil manfaat ilmu dari situ. Tentu itu lebih bermanfaat buat kita. Iman kita bertambah juga. Tapi banyak di antara kita majelis majelis obrolannya ternyata sama dengan bangkai keledai. yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip Imam At-Tirmizi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda majtama'a qaumun la yadhkuruna Allah ta'ala ma jalasa qaumun majlisan la yadhkuruna Allah ta'ala illa qamu ala mithli jifati himar kata Rasulullah. Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majlis di mana mereka tidak berzikir kepada Allah di majlis tersebut tidak pula bersalawat untuk Rasulullah SAW kecuali mereka bangkit dari majelis seperti 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 apa bangkai keledai. Bayangkan kalau antum duduk di sisi bangkai keledai gimana? Pasti nggak betah kan? Nah, kalau kita duduk di sebuah majelis yang nggak ada zikirnya cuma ketawa, ketiwi, bercanda, bercanda sana sini, itu majelis seperti bangkai keledai. Makanya lihat majelisnya para sahabat, majelisnya para ulama. Banyak faidah ilmunya, Pak. Yeah. Gunakan kesempatan kalau kita duduk-duduk sama seorang ustadz, seorang alim, jangan hanya sebatas menggunakan kesempatan buat bercanda sana sini. Kalau salaf terdahulu duduk dengan seorang para ulama itu ambil faidah ilmu. Iya. Yeah. Ada sesuatu yang bisa didapatkan pas pulang Alhamdulillah dapat faidah Alhamdulillah. Nah akan Islam Nah ini ya akhi. Ya. Terlebih ya akhi. Kumpul-kumpul di masjid buat ngobrol-ngobrol urusan dunia itu dicela oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan Rasulullah menganggap nanti akan ada kata Rasulullah SAW orang-orang yang duduk di majelis eh, di masjid tidak ada obrolan mereka kecuali dunia. Makanya hindari jangan sampai kita duduk di, di masjid ternyata obrolan kita seputar apa? dunia, hindari. Kalau kita mau ngobrol dunia jangan di masjid. Keluar aja mendingan juga. Iya. Yeah. Baik, kita lanjutkan. Al-Wasiatul Asyirah. Wasiat yang ke-10. ما جاء عن محمد بن سوق بن سوقة يا بركاتا لقيني ميمون بن ابن مهران فقلت حياك الله فقال هذه تحيه الشباب قل بالسلام اي سلم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه Muhammad bin Suqah berkata: Maimun bin Mihram bertemu denganku di jalan. Lalu aku berkata kepada Maimun, "Hayyak Allah." Semoga Allah memberikan tahiyat kepadamu. Apa kata Maimun? "Hadhi tahiyatu syabab. Qul Tahiyat, tahiyat pemuda itu jangan begitu. Tapi salam dong. Assalamualaikum. Ya. Zaman sekarang kan begitu, Pak. Para pemuda kalau bertemu satu sama lainnya bukannya salam, Pak. Ya. Masukkan nah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dan disahihkan oleh Syekh Albani. Siapa yang memulai bicara dulu sebelum salam, jangan dijawab. Antum ketemu sama teman antum di jalan. Eh, gimana kabar antum? Enggak usah jawab, diem aja. Kok enggak enggak jawab sih? Kata Rasulullah salam dulu baru ngomong. Oh gitu ya? Iya, assalamualaikum. Baru jawab. Iya. Yeah. Ini Nabi yang yang mengajarkan kita begitu. Kata Nabi apa? Man abil kalam qabla salam fala tujibu. Siapa yang mulai bicara dulu sebelum salam jangan dijawab kok saya jawab cuekin aja cuekin pura-pura nggak dengar. denger iya ikhwata islam azani kata syekh Abdul Razak menjelaskan hadhi tahiyatu syabab ini tah penghormatannya para pemuda nih ay anna ba'da syabab tastatibu nau'an sebagian pemuda itu lebih suka membuat sebuah tahiyat apa kalau berjumpa itu mengucapkan kata-kata di antara mereka yang menunjukkan kepada pemuda. Mikum, mikum. Apaan mikum? Iya. Kan banyak kan pemuda-pemuda alay kayak gitu kan di zaman sekarang. Kalau ketemu mikum, apaan mikum? Assalamualaikum. Mikum. Iya. Ini gak benar ya akhul Islam azan ya Allah wa Ucapkan assalamu alaikum. Wa alaikumussalam warahmatullahi karena itu sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Dan itu, itu tahiyatnya ahlul Islam dan tahiyatnya penduduk surga Ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Nah ini ya وصية سانجتنا الوصية الحادية عشرة وصية ينقص ما جاء عن أبي المليح قال قال لنا ميمون بن مهران ونحن حوله يا معشر الشباب قوتكم اجعلوها في شبابكم ونشاتكم في طاعة الله يا معشر الشيوخ حتى متى Akhrajaw Abu Nu'aim fil Iya. Kata beliau kepada para pemuda Maimun bin Mihran berkata kepada para pemuda yang ada di sekitarnya dan demikian pula orang tua. Wahai para pemuda, kekuatan kalian itu jadikan di masa muda kalian untuk menuntut ilmu. Dan semangat kalian jadikan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata kepada yang udah tua, wahai para yang udah tua, sampai kapan kalian nggak beribadah sama Allah? Iya, artinya kalau udah tua harusnya udah ngerti dong. Kamu itu udah tua ngapain lagi sih? Kau udah tua masih mejeng, udah tua masih masya Allah. Iya, tidak tahu diri sebagai orang tua yang akhirnya habis waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini ya akal Islam, azan Allah. Nah ini akhi. di sini beliau kembali mengingatkan para pemuda, kekuatan kalian, semangat kalian jangan disalahgunakan. Jangan menyalahgunakan kekuatan kepemudaan. Pemuda, kekuatannya gunakan untuk menuntut ilmu, gunakan untuk menaati Allah. Gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan semaksimal mungkin. Ya. Masyid yang ke-12. Wasiat yang ke berapa? Ke-12. An al dari Al-Firyabi ia berkata, "Kana Sufyan ats-Tsauri yusalli thumma yaltafitu ila syabab fa yaqul, 'Idza lam tusallu al-yawm fa mata?" Sufyan ats-Tsauri pernah salat Kemudian beliau menengok kepada para pemuda. Jika kalian tidak sholat, kapan lagi kalian akan sholat wahai pemuda Abu Nuaim dan Al yang dimaksud sholat di sini itu sholat sunnah pak iya yeah. di sini Sufyan al Thawri kata Syekh Abdul Razak memberikan wasiat untuk para pemuda wasiat azimah bistiglali syababim fi ta'atillah. supaya para pemuda mau ya berusaha untuk menggunakan waktu mereka untuk menaati Allah Subhanahu wa taala Ya. Kalau kamu tidak sholat sekarang, kapan kamu akan sholat? Artinya kalau kamu tidak sholat tahajud misalnya. Sekarang kamu sudah masih muda, kok nggak tahajud? Aneh. Padahal kamu badannya kuat. Kalau kamu nggak tahajud sekarang, kapan kamu akan tahajud? Kalau kamu tidak sholat duha, padahal pemuda mampu untuk sholat duha. Kapan kamu akan sholat? Kalau kamu tidak sholat sunnah rawatib, kamu pemuda, kuat, sehat badanmu. Kapan kamu akan sholat rawatib ya? Iya, akal Islam. Nah ini ya akhi. Maka jadilah kita pemuda-pemuda yang semangat dalam hidup kita untuk ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semangat kita untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wasiat yang ke-13.

Lalu Al Hasan berkata, wahai para pemuda, apa kalian tidak rindu kepada bidadari bidadari surga? Iya. Hasan Ini sebuah apa penarik perhatian yang sangat bagus sekali yang dilakukan oleh Al Hasan al Basri kepada para pemuda ini. Yudakirufi syabab binaimil bina jannah. Di mana beliau mengingatkan pemuda tentang nikmatnya surga. Wa ma fiha min wa masarrat. Demikian pula yang ada padanya berupa kelezatan dan kegembiraan. Karena kan yang namanya pemuda pak lebih tertipu dengan kelezatan dunia. Banyak pemuda pak lebih banyak meng meng ingin menghasilkan syahwat dunia. Karena yang namanya pemuda kan masih kuat syahwatnya. Maka di sini Al Hasan Al Basri seakan-akan beliau ingin mengingatkan, eh ada yang lebih nikmat loh dari ini. Apa itu? Surga nanti. Surga, masya Allah. Iya. Di sana ada bidadari. Di sana kenikmatan luar biasa. Kenikmatan dunia kecil dibandingkan dengan kenikmatan ya kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan surga itu kecil nggak ada apa-apanya. Ikhwata Islam azani wa iyyakum. Wasiat yang ke-14. Maja'an al-Hasan al-Basri demikian pula dari Hasan al-Basri. Wa Hasan al-Basri berkata, "Ya ma'asyar asy-syabab, iya'kum wat taswif. Sawfa af'al, sawfa af'al." akhrajah ibnu Abi Dunya. Kata Al-Hasan Al-Basri, wahai para pemuda, Jauhi oleh kalian taswif nanti. Menunda-nunda. Nanti saya akan lakukan. Nanti saya akan lakukan. Nanti, nanti, kapan nantinya? Nanti. Terkadang kan kita suka berangan-angan aja Pak. Ah Nanti saya mau baca Quran. Kapan nantinya? Nanti. Iya. Ketika melihat ada orang yang sedang baca Quran, hanya sebatas berangan-angan, ah nanti saya juga mau baca Quran. Ya akhi, percuma kalau cuma mengatakan nanti, nanti kalau tidak ada peralisasian. Maka di sini beliau ya mengingatkan, kata Syekh Abdul Razak, at-taswif huwal afah allati ahlakat kathirun minasyabab. Menunda-nunda nanti ini penyakit yang membinasakan banyak pemuda sebagian pemuda berkata saufaatub saya akan taubat nanti Saufa al nanti saya akan jaga salat Sofabar walidai nanti saya akan berbakti kepada orang tua kapan jangan katakan nanti sekarang jadikan nanti itu sebagai musuhmu dalam hidupmu itu falayaf al walayubadir wa tanim. Ternyata hanya sebatas nanti. Dia tidak segera melakukannya. Dia tidak berusaha untuk mengambil waktu-waktu kosong dia untuk segera melakukan keinginannya tersebut. Balyu ajil, sawif. Tapi ternyata hanya sebatas meng, apa namanya menunda-nunda, nunda-nunda, nunda-nunda. Sementara di hatinya mengatakan nanti, nanti, nanti. Iya. maka yang seperti ini hanya akan membinasakan ya wasiat yang terakhir al wasiat al ashara wasiat seorang wanita tabiin bernama Hafsah bintu Sirin Hafsah bintu Sirin ini saudaranya Muhammad bin Sirin di mana Hafsah bintu Sirin berkata Ya masyarakat syabab, kudu min antusikum wa antum syabab. Faini Allah maraaitul amal ilah fi syabab. Wahai para pemuda dan pemudi, ambil diri kalian untuk menaati Allah dalam keadaan kalian masih muda begitu. Karena sesungguhnya demi Allah. Aku tidak pernah melihat amal yang kuat kecuali di waktu muda. Iya. Di sini Hafsah bintu Sirin mengingatkan para pemudi, demikian pula para pemuda. Supaya ambil diri kalian. Maksudnya ambil diri kalian itu apa? Paksakan hat dirimu. Paksakan, bawa dirimu kepada perkara yang bermanfaat kepada ketaatan kepada ilmu dan yang lainnya jangan kamu biarkan dia berleha-leha jangan kamu malah membawa dirimu kepada perbuatan yang sia-sia jangan ambil Fashabab marhalah marhala Alwi Majid dan fihayatil Mari kata beliau karena pemuda itu fase yang sangat luar biasa ya dalam kehidupan seorang hamba yang bagi alaihi an yuhsin wa an yujahid nafsahu mujahadatan ala khairiha wa selayaknya dia menggunakan kesempatan itu ya kemudian ia berjihad melawan dirinya untuk apa supaya tidak terluput dari banyak kebaikan-kebaikan nah inilah saudaraku sekalian inilah 15 nas wasiat untuk para pemuda yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau ini, yang berjudul "Wasoya Salaf" di Luar Malam). Nah, alhamdulillah, telah kita simak bersama materi yang disampaikan dari pembahasan wasiat salaf untuk para pemuda. 15 poin telah kita dapatkan, dan mungkin Anda bisa mendapatkan buku beliau, baik e, berbentuk... Bahasa Arabnya atau terjemahannya sudah ada, bisa didapatkan di toko buku terdekat, atau bisa di download ya di internet dari e-booknya. Dan silahkan untuk Anda, para hadirin sekalian, yang ingin bertanya, ikhwan, dan akhwat, dicari kertas dan mohon, seperti yang telah disebutkan tadi, pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya ada pertanyaan dan mungkin ini mewakili juga pertanyaan bagi para orang tua yang sedang eh, rasakannya yang mendidik anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ustadz, bagaimana mendidik anak remaja yang kecanduan HP agar media eh, beralihkan untuk belajar kepada agama? Karena saya baru mengenal manhaj salaf ini. Susah, Pak. Kalau sudah kecanduan, kecuali dengan bekerja keras, inilah merupakan kesalahan yang fatal dari para orang tua. Bagaimana orang tua sudah mengizinkan anak-anaknya main HP dari kecil? Demi Allah, anak-anak yang sudah dibiasakan main HP sama orang tuanya lebih banyak. Menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, lebih sulit untuk menuntut ilmunya karena dia sudah terbiasa dengan video game dan yang lainnya. Makanya, kita lihat mereka itu untuk menuntut ilmu jeblok buat ngapalin Quran susah, sehingga otaknya itu sudah tercuci habis bahkan seringkali menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit yang ya tidak ringan. Jadi gimana caranya? Memang harus pertama dikasih motivasi. Seorang orang tua harus memberikan motivasi kepada anak ya, motivasi-motivasi yang bermanfaat bagaimana supaya si anak ini mau lebih menggunakan waktunya lebih bermanfaat. Dengan cara apa? Di antara membacakan kisah-kisah orang-orang, para ulama, kisah orang-orang hebat yang mereka menghabiskan waktu mereka dengan ilmu dan yang lainnya. Yang kedua, sedikit demi sedikit kurangi. Kurangi main HP-nya harus. Berikan kepada dia peraturan, kamu boleh main HP nak dari jam segini sampai jam segini saja. Memang di awal-awal berat Pak, tapi nggak apa-apa. Karena sudah mencandu untuk langsung tinggalkan begitu, sulit sekali. Maka caranya kurangi sedikit demi sedikit. Nanti kalau dia sudah mulai bisa mengurangi, kurangi lagi, kurangi lagi. Sampai ke derajat tidak memegang HP sama sekali. Ada ikhwah kita, ketika melihat banyak orang tua punya keluhan-keluhan seperti ini beliau mencentuh mengusulkan ke saya Ustaz gimana kalau kita bikin sebuah kegiatan 36 jam tanpa HP itu khusus buat anak-anak yang pemuda-pemuda dan remaja-remaja yang sudah kecanduan HP caranya kita camping mengadakan permainan yang sifatnya bermanfaat, ilmu dan yang lainnya. Kita kita bisa gimana caranya si anak ini 36 jam tanpa HP. Ya kalau istilahnya Pak, kalau pecandu rokok kan butuh apa? waktu ya. Pecandu narkoba harus dikarantina. Demikian pula pecandu HP juga harus dikarantina, Pak Sama. Iya. <tuh> <tuh> kalau dibu dibuat seperti itu, kegiatan seperti itu membantu para orang tua untuk supaya anak-anaknya nggak kecanduan HP, sebenarnya bagus sekali kalau bisa direalisasikan ya. Iya. Karena memang di zaman ini banyak sekali orang tua-orang tua yang sebetulnya tidak sadar karena dia ingin merepehkan anaknya secara instan Ketika anaknya nangis, gimana caranya supaya anaknya langsung repeh gitu, Pak. Langsung apa? Diem. Nggak mau usaha. Bukain Youtube. Nih. Biar apa? Supaya Antum bisa asik main HP. Wallah ini penyakit berat ini, Pak. Wallah penyakit berat. Jangan sampai anak kita terbiasa megang HP. Makanya nggak masalah, antum coba ajak ya anakmu misalnya dua hari Sabtu dan Ahad kemana tanpa HP, ke tempat yang di situ nggak ada sinyal. Enggak ada sinyal, banyak kok alhamdulillah tempat-tempat yang ya rekreasi enggak ada sinyal, enggak ada persinyal, bingung kan si anak. Dua hari, tiga hari, gimana caranya supaya mulai terbiasa tanpa HP dia tapi diberikan juga kesibukan yang bermanfaat. Iya. Yeah. Karena itu kan masalahnya kesalahan antum dari dulu. Antum yang menjadikan dia jadi candu HP. Berarti antum juga harus mau kerja keras untuk apa? Menjadikan anak antum itu enggak candu HP. Iya. Yeah. Yeah. Nah, iya baik demikian untuk yang bertanya mudah-mudahan ini mewakili dari sebagian besar dari kita semua sebagai orang tua. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustadz, Ana ingin sekali tinggal di kampung agar bisa merawat orang tua Ana karena orang tua Ana sudah sangat tua. Tapi di kampung Ana sangat sulit untuk e, usaha. Sementara Ana di sini sudah memiliki usaha sendiri. Mohon nasihatnya. Di kampung, sulit untuk usaha. Sebetulnya, sih, menurut saya, sih, antumnya aja belum menemukan peluang di sana. Coba deh, antum pelajari di sana. Ada nggak peluang bisnis di sana? Sebetulnya, kalau antum konsultasi sama teman antum yang ahli bisnis dan bisa membaca pasaran bisnis. Dimanapun Insya Allah ada peluang kecuali di hutan ya. Bingung kalau di hutan mau, mau jualan sama siapa gitu kan? Adanya monyet, kerak, babi dan yang lainnya. Kalau ada di kampung di situ ada orang banyak dan yang lainnya, mungkin antum di situ belum menemukan peluang aja. Coba antum pelajari lagi, lihat lagi, lihat. Wah ini ada peluang kayaknya. Di sini belum ada basok nih misalnya gitu. Orang Indonesia kan paling suka bakso, Pak. Ya, tapi jangan dikasih apa nama nama-nama yang mengerikan ya. Bakso gendruwo misalnya. Waduh ini nggak boleh. Ya. Nah, kasih coba lihat kebutuhan di masyarakat di situ apa aja sih? Coba antum lihat. Oh, masyarakat di sini banyak membutuhkan apa ini? ada kebutuhan belum ini nah, masuk dari, dari, dari peluang itu ya. Yeah. jangan antum di desa antum belum ada yang ngaji jualannya yang mereka nggak butuhkan yang nggak ada yang beli susah nah antum bisa masuk bisa insyaallah kalau bisa tentunya dengan cara konsultasi dengan mereka-mereka yang ahli bisnis, yang sudah lama berbisnis. Biasanya kalau orang sudah lama berbisnis, dia pandai Pak membaca pasaran. Oh, bisnis di sini bagusnya ini ini ini. ini. Tahapnya begini, begini, begini. Penting makanya teman-teman yang sudah pandai berbisnis, berbagilah sama teman-teman. Iya, -teman. ilmunya dengan teman-teman yang mereka itu belum punya kerjaan. Bagi, ajarkan mereka bagaimana berbisnis. Iya. Yang jelas Pak Kalau Antum pulang ke kampung Tujuannya mau berbakti kepada orang tua Itu tujuan yang sangat agung Allah berfirman Wa may makhraja Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah pasti berikan Jalan keluar yang terbaik Atau opsi yang kedua Antum ajak orang tua Antum kemari Tapi ini kayaknya kecil kemungkinan karena orang tua itu kalau sudah tua di kampungnya amat sangat sulit pindah, Pak. Dia tidak akan pernah mau meninggalkan kampung halamannya. Ya, sulit sekali untuk pindah itu sulit sekali. Maka dari itu kalau memang kita sudah merayu, membujuk dan yang lainnya, ya udah. Ya coba antum cari di situ ada enggak peluang-peluang bisnis yang bisa antum bisa masuki jualan apa gitu yang kira-kira ya di situ orang-orang butuh Allah wa'alam iya baik untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sama di sini e, bertanya Alhamdulillah ada beberapa e, yang hadir atau mungkin banyak dari yang hadir di kesempatan hari ini para pemuda yang baru hijrah dan baru mengenal sunnah Ustadz namun masih e, dikelilingi oleh teman-teman yang lama yang mereka belum mengenal sunnah. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus meninggalkan mereka atau bagaimana, Ustaz Pertanyaan saya kepada pemuda seperti ini: Mungkin tidak kamu hijrah tanpa meninggalkan pemuda itu? Apa teman-temanmu yang tidak bagus itu? Jika jawabanmu nggak mungkin, Ustadz. Setiap kali saya berteman dengan mereka, saya pasti kembali kepada maksiat. Berarti solo jalan kamu satu-satunya tinggalkan dan kuatkan hatimu. Kalau memang tidak bisa dibarengkan begitu. Tapi kalau kamu berkata, saya hijrah, saya ngaji sambil saya ngajak teman saya satu persatu. Alhamdulillah bagus. Iya, oh yeah. karena memang kemampuan manusia pak dalam bergaul itu beda-beda. Ada orang bagaikan kasroh di bawah terus. Maksudnya apa? Selalu terwarnai, tidak punya kemampuan untuk mewarnai. Maka yang kayak ginian mendingan enggak usah bergaul. Artinya jauhilah. Ada yang bagaikan fatah atau domah. Dia selalu bisa mempengaruhi Kuat dia di depan teman-temannya Sehingga kalau teman-teman yang ngajakin maksiat Dia langsung ingatkan gak boleh itu maksiat Haram Dan dia siap untuk diajak sama teman-temannya Kalau disebut Oh lu sekarang udah berubah ya Udah jadi alim Ya mendingan jadi alim kan Jadi orang jahil <tuh> ya. nah, Masalahnya terkadang gak siap Kalau diledek pak Kadang diledek so suci loh, mendingan so suci daripada so, so kotor. Harus kuat memang harus kuat. Kalau nggak kuat, hanya karena ditinggalkan teman. Sebetulnya mencari teman tuh banyak kok. Kalau kita mau hijrah dan tidak bisa sempurna hijrah kita kecuali dengan meninggalkan teman-teman yang buruk, kan masih ada teman-teman yang soleh di majelis ini. Duduk di majlis ilmu, jangan pasif. Kitanya yang aktif nyari teman. Kita lihat ada oh ya ada pemuda juga nih, masya Allah udah hijrah. Saya baru hijrah, kenalan. Akhi, gimana kabarnya? Sehat, masya Allah. Jadikan dia teman. Supaya berpindah dari teman yang tidak baik kepada teman yang yang baik. Iya. Nah ini makanya kalau masalah apakah saya meninggalkan teman-teman, saya mau tanya kepada kamu. Kemampuan kamu saat kamu tidak meninggalkan teman itu bagaimana? Sebatas apa? Dan pengaruh teman dalam hidupmu sebatas sebagaimana besar? Ya, karena orang itu berbeda-beda, Pak. Allah Ya, sekian dari nasihatnya. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Yusuf mohon nasihatnya kepada para pemuda yang sudah mendapatkan hidayah sunnah agar memperhatikan masalah pakaiannya karena saat ini masalah apa? pakaian pakaian karena saat ini sedang ngetren celana yang slim atau terlihat lepas di badan dan juga untuk para akhwatnya yang memakai gamis syari'inya bermodel agar terlihat cantik dan menarik inilah bapak sekalian <tuh> ketika banyak yang hijrah tapi kemudian mencetuskan sebuah pakaian yang ingin dijadikan sesuatu yang ngetren di kalangan pemuda. Pemuda dan para penuntut ilmu hendaknya berusaha yang dia perhatikan itu adalah sesuai syariat atau tidak itu. Hukumnya dalam Islam halal, mubah, atau enggak? Contoh, misalnya kita melihat banyak pemuda zaman sekarang ini pakai celananya agak ketat, walaupun ngatung gitu. Padahal celana, celana ngetat itu, Pak, ya, seperti seotimin, mengatakan tidak mencukupi untuk menutup aurat. Bahkan Syekh Huthaymin lebih contoh kepada pendapat yang mengatakan bahwa sholat memakai celana ketat itu tidak sah. Karena hakikatnya belum menutup aurat. Bukan Kak Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat muncul wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di antara makna berpakaian tapi telanjang apa? Ngetat. Berarti masih dianggap telanjang. Maka dari itu coba deh paka, cari pakaian yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih ngedombrang gitu, Pak. Iya. Yeah. Jangan kayak apa sih yang atasnya ngetat, bawahnya dombrang. Apa itu namanya? Cutray. cutbray cutbray <laughs> <tuk> Ini nggak benar. Yang bagus itu yang dombrang, Pak. Dan alhamdulillah di sini sirwa-sirwa gedong orang semua. Itu lebih sesuai. Ya. Yang lebih sesuai syariat tuh. Jangan sekali-kali mikirnya yang lagi ngetren salah. Tapi yang kita pikirkan yang sesuai dengan apa? Syariat. Gimana caranya yang sesuai syariat jadikan ngetren? Jangan yang nggak sesuai syariatnya malah jadikan apa? Ngetren, salah besar itu. Ya. Nah ini, maka dari itu, ya, seorang pemuda yang penuntut ilmu yang memang tujuannya saya ingin menuntut ilmu dan tujuan menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu syari. I. Hijrahnya harus sempurna pak, jangan cuma sebagian-sebagian. Jangan sampai hijrahnya cuma sampai ada orang kalau sudah berjenggot di atas mata kaki, dah hijrah udah, belum selesai. Perjalanan kita masih panjang saudaraku masih banyak ilmu yang belum kita amalkan dan belum kita pelajari. Iya. Jadi akal Islam ini wanita juga ketika berpakaian jangan sampai niatnya begini. Gimana ya walaupun saya bercandar tetap tampil cantik. Ini salah besar. Yang benar gimana ya supaya saya lebih sesuai syariat Allah. Jangan sampai ya sebagian wanita-wanita pakai cadar tetap aja Pak pengen kelihatan cantik di depan para laki-laki. Ini syahwat wallah. Sehingga akhirnya apa? Cadarnya dihias-hias. Iya. Sehingga akhirnya menarik perhatian para laki-laki. Allah musta'an wa alaihi Cuman <tik> ta'ala al-wafiman, apa? Wala yubadina zinatahunna dan janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka. Maka kata Syekh Abu Bakar Abu Zaid, semua perkara yang menghias wanita jangan diperlihatkan kepada laki-laki. Ya, yeah. Allah wa ala. Nah, baik. Insya Allah nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustadz, apakah nasihat-nasihat tadi yang telah dijelaskan dari 15 nasihat itu bagaimana cara menerapkannya kepada perempuan Ustadz? karena kebanyakan perempuan menikah di usia muda sehingga menuntut ilmunya itu lebih sedikit dan bagaimana cara-caranya kita dalam rumah tangga dan mengurus anak juga bisa masih menuntut ilmu. Sebetulnya masalah cara itu tergantung dengan kekuatan niat. Karena kan manusia itu kata Ibnu Qayyim diberikan oleh Allah dua kekuatan. Kekuatan yang pertama kekuatan niat dan keinginan. Kekuatan yang kedua kekuatan ilmu pengetahuan. Siapa yang punya kekuatan siapa yang punya ilmu tapi tidak ada keinginan mengamalkan percuma. Atau ya inginannya kuat tapi nggak punya ilmunya juga nggak dapat. Nah sekarang kalau kita ingin berkata cara bagaimana, sebetulnya cara itu butuh kekuatan keinginan dulu. Kamu harus punya tekad. Saya harus menuntut ilmu walaupun saya punya anak. Coba dengarkan uh, kisah Umar bin Khattab di zaman Rasulullah SAW. Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, "Kunna natanawabu fil ilm." Hana wajarulli. Kami dahulu saling bergantian menuntut ilmu. Aku dan tetanggaku. Sehari aku, sehari dia. Di hari yang aku pergi menuntut ilmu, dia mencari nafkah. Sore harinya aku pulang memberitahu ilmu yang aku dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya Tetangga aku yang pergi mencari apa mencari ilmu dan aku mencari nafkah. Sore harinya ia memberitahukan kepadaku ilmu yang ia telah dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sibuk mencari nafkah tetap bagaimana caranya supaya hari itu dapat ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya yaitu kalau memang kalau ada niat yang kuat, mah ada aja cara Allah berikan. Insya Allah, ya. kamu nih seorang akhwat, ada nggak teman-teman yang lain yang masih jomblo? Oke, okay, yang masih masya Allah, masih bisa datang ke pengajian. Bilang ke dia, oh, saya ini punya anak rewel nih, lagi susah, nggak bisa pergi ke majlis taklim. Bisa nggak saya titip kamu? Titip apa?" ya rekamkan ke atau tuliskan ke ilmu yang kamu dapatkan di situ. Saling bahu membahu, Pak. Apalagi kalau suami istri dua-duanya masya Allah semangat menuntut ilmu. Suaminya pergi ke majlis taklim, istrinya nggak bisa pergi. Suaminya pulang ngasih tahu ilmu apa aja yang saya dapatkan ini mah, masya Allah. Pas suaminya lagi kerja cari nafkah, istrinya ada kesempatan ke majlis taklim, ya dia istri pun juga kemudian memberitahu ke suaminya ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan Masya Allah Pak. zaman sekarang ini memang yang yang tidak ada sebetulnya satu semangat kalau masalah fasilitas sih luar biasa deh ya fasilitas-fasilitas menuntut ilmu di zaman sekarang ini luar biasa mudah sekali Alhamdulillah Nah baik khair atas jawabannya demikian dan selanjutnya ada ya satu pertanyaan terakhir karena kita sampai jam 11 saja ya yaitu mengenai tadi mengucapkan salam ustadz eh, apakah hal ini berlaku juga memulai salam ketika kita chat di pesan atau di wa dan apakah benar eh, perkataan seorang ustadz dengan mengucapkan salam eh, lengkap itu juga terkadang menyulitkan orang yang menjawabnya bisa melalui chat atau wa. Chat itu percakapan, Pak. Sedangkan surat itu email. Rasulullah SAW kalau percakapan menyuruh apa salam dulu. Sekarang WhatsApp itu percakapan apa email? Percakapan. Percakapan. Karena itu lebih dekat kepada percakapan kita ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Susah saat nulisnya. Kata siapa susah? Gampang sekarang mah aplikasinya ada. Saya punya HP ya di Android itu ada namanya iki Arabic. I q Kufi itu bisa disetel jadi bisa bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Sudah gitu di atasnya ada apa namanya uh, pencatat cepat disediakan di situ. Jadi kita tinggal ketik Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, Insya Allah jazakallah khairan. Jadi ketika mengucapkan salam kita klik Assalamualaikum cepat. Kalau antum berkata menyulitkan, apa yang sulit? Zaman sekarang aplikasinya banyak kok. Enggak sulit sebetulnya. Gampang. Apalagi di iPhone tuh. Di iPhone ada pintasan tuh, pintasan. Tinggal tulis saja Assalamualaikum, pintasannya ASL. Waalaikumsalam, WSL tinggal ASL kentik sama antum ASL assalamualaikum, Kuruk kirim, gampang kok kata siapa sulit, nggak sulit sebetulnya, antumnya aja nggak paham, iya, yeah. gampang sekarang itu, iya, yeah. Baik, saya kira cukup sampai di sini, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya menjadi pemuda-pemuda yang energik pemuda-pemuda islami yang betul-betul memperhatikan akhirat dan agamanya, tidak hanya sebatas sibuk dengan kehidupan dunia mencari dunia lalu melalaikan kehidupan akhirat na'udzubillah, taufiq bihamdik, asyadu an ilaha ila anta astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh